warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Jeng Saputra dari 11 TKPE. Perkenalkan, nama saya Ica Meriani dari kelas 10 TKPE. Program studi teknik kapal penangkap ikan adalah program untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam rangka menambah dan memperluas wawasan pengetahuan di bidang ilmu permesinan kapal dan permesinan yang berkaitan dengan usaha bidang perikanan. Kompetensi kalian yang belajar yaitu motor diesel berkapal penangkap ikan, navigasi atau mesin terbikin, perawatan dan perbaikan mesin kapal, sistem pengendalian dan otomatisasi, serta pesawat bantu kapal. Saya Rizna Dwijayanti dan ini. Dan saya Rizma Merdeka. Kami belajar di KPI bukan hanya tentang mesin kapal, tapi juga mesin terbikin atau navigasi. Dan saya Jeram Sabudra. Belajar di KPE, kami mengerti dan bisa mengoperasikan mesin diesel. Saya Revan, di KPE kami belajar dasar-dasar keselamatan di atas kapal. Dan KPI juga belajar instalasi listrik. Nah, untuk adik-adik SMP MTs laki-laki dan perempuan, jangan takut bergabung dengan teknika kapal penangkap ikan karena bidang kerjanya bisa di laut dan di darat, di dalam dan di luar negeri. Kalian bisa menjadi teknisi mesin kapal dan mesin pendingin kapal, teknisi perawatan dan perbaikan mesin pengolahan hasil perikanan, dan itu juga bisa bekerja di kapal pesiar, melanjutkan perguruan tinggi seperti menjadi TNI atau Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi teknika kapal penangkap ikan komitmen juga untuk menyalurkan alumni-alumni kami ke dunia industri dan dunia kerja. Kami berMOU dengan PT-PT yang ada di Indonesia, antara PT Sai dan PT Pancuran Samudra Nusantara. Kami juga di sini mengadakan program pembelajaran yang didukung oleh sarana dan prasarana praktek yang memadai serta didampingi oleh guru-guru yang kompeten di bidang pelayaran.